Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita ada sedikit selingan, maksudnya temanya sedikit berbeda, yaitu berkaitan dengan bagaimana hukumnya orang-orang non-muslim masuk masjid. Nah, ini perlu menjadi kajian atau perhatian kita bersama, agar kemudian kita di dalam bersikap itu mengetahui apa yang menjadi dalilnya atau argumennya. Nah, berkaitan dengan bab ini, maka para ulama berbeda pendapat ya tentang boleh tidaknya mereka yang non muslim itu masuk masjid. Ya, masuk itu juga maksudnya tidak hanya masuk, tapi memang ya termasuk di dalamnya memang berdiam di masjid untuk suatu keperluan. Nah, yang pertama, pendapat yang pertama maksudnya itu pendapat yang menyatakan bahwa non muslim itu tidak boleh masuk masjid, baik itu Masjidil Haram maupun masjid luar tanah haram. Jadi ini istilahnya dilarang secara mutlak. Ya. Ini pendapat yang pertama. Nah, pendapat ini salah satunya yang punya pendapat demikian adalah Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Jadi madhabnya madhab Hanbali. Nah, hanya saja sebagian ulama Hanbali itu juga ada yang membolehkan, tentu saja dengan syarat atau dengan catatan, yaitu apabila ada kemaslahatan atau ada kepentingan untuk kepentingan masjid, baik itu misalnya untuk memperbaiki bangunan ya fisik yang rusak, atau mungkin kalau kita on system, atau mungkin instalasi listrik dan sebagainya, kalau itu ditangani oleh non muslim itu dibolehkan. Maksudnya tidak hanya sebatas lewat atau memasuki, tapi memang punya keperluan. Nah, di antara ulama Hanbali yang menyatakan demikian yaitu Al-Bukhuti. Dia mengatakan la yajuzu li kafirin dukhulu Masjidil Hal atau Masjidil Hilli walau bi'idni muslimin ya. Jadi tidak boleh ya bagi orang-orang kafir, orang-orang muslim itu masuk masjid di luar dari Masjidil Haram, meskipun atas izin kaum muslimin atau seorang muslim. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Sesungguhnya hanyalah yang boleh untuk memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini surah At-Taubah. Tetapi setelah itu beliau sampaikan wa yajuzu tuhunha ay masajidil hil, yaitu adapun untuk masjid selain Masjidil Haram maka boleh memasukinya. Siapa yang diperbolehkan masuk ke masjid selain Masjidil Haram itu lidzimmi, itu kepada non muslim yang hidup damai dengan kaum muslimin, yang tidak memusuhi, yang tidak memerangi, yang tidak mengusir
kaum muslimin. Tapi selu al-mu'ahad, misalnya siapa al-mu'ahid, yaitu mereka yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin untuk hidup damai maksudnya. Atau al-musta'min, yaitu mereka yang dijamin keamanannya, ada perjanjian keamanan dengan mereka. Idza staujara li'imaratiha, ya. Ketika mereka dipekerjakan untuk misalnya memperbaiki masjid, li'annahu limaslahatihi, karena untuk kemaslahatan masjid tersebut. Ini termuat dalam kitab Kashful Kona, ya, yang merupakan kitab fikih dari madhab Hambali, yaitu oleh Al-Buhuti. Nah, ini pendapatnya yang tadi disertai dengan dalil surah At-Taubah, ya, sebagai dalil. Jadi yang pertama ini boleh, tidak boleh mutlak kalau Masjidil Haram, dan boleh untuk di luar Masjidil Haram, tentu saja dengan maksud yang baik, ya, baik itu urusannya masjidnya maupun urusan orangnya. Yaitu orangnya tidak sekedar masuk atau berdiam, tapi punya tujuan yang baik. Misalnya ada kegiatan yang muslim, misalnya ada tausiah, ada mendengarkan pengajian dan sebagainya, atau karena urusan perbaikan-perbaikan di sana sini di masjidnya. Nah, di antara dalilnya mereka yang mengambil pendapat ini adalah riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pernah melihat ada orang Majusi, ya, di dalam masjid. Nah, ketika beliau sedang berkhutbah di atas mimbar, kemudian sahabat Ali turun dan memukulnya serta menyuruhnya keluar. Ya, pendapat ini juga menjadi pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena jika orang muslim yang junub tidak boleh masuk masjid, maka orang musyrik lebih layak dilarang untuk masuk masjid. Itu argumen yang pertama, yaitu mereka yang melarang non muslim masuk masjid. Ini dalam kitab Mutalib Ulin Nuha yang tadi kita sebutkan, terkait dari Imam Ali maupun dari Khalifah Umar, ya, kedua-duanya melarang non muslim masuk masjid. Ini pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua yaitu yang menyatakan orang-orang non muslim itu boleh masuk masjid jika diharapkan dia bisa masuk Islam dengan melihat aktivitas kaum muslimin di masjid, atau misalnya mendengarkan ceramah misalnya. Nah, ini pendapat dari Al-Qadhi Abu Ya'la, seorang ulama Hambali pula, ya, dengan syarat mendapat izin dari salah satu dari kaum muslimin. Nah, pendapat beliau ini dikutip di dalam kitab Matalib Ulin Nuha, disampaikan ya juzu li kafirin dukul masjid bi idni muslimin in raja minhu islama. Jadi diperbolehkan bagi orang-orang non muslim itu masuk masjid atas izin dari kaum muslimin apabila ada harapan darinya itu bahwa dia bisa, misalnya dia masuk Islam, setidaknya dia punya persepsi yang baik tentang Islam. Kenapa demikian? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qaddama alaihi kutima alaihi waftun ahlu taf waftu ahli ta'if, ya, karena salah satu argumennya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah, yaitu kedatangan ahli Taif, utusan dari penduduk Taif. Fa'angzalahum fil masjid, kemudian Rasulullah menyuruh mereka untuk singgah atau tinggal di dalam masjid qabla islamihim, sebelum mereka masuk Islam. Jadi karena punya tujuan untuk mendakwai. Ya. Apakah pasti masuk Islam? Ya tidak tahu. Tapi yang jelas memang maksudnya adalah untuk dakwah, mendakwai mereka. Jadi untuk yang pendapat yang kedua ini boleh, asalkan memang punya tujuan untuk syiar, untuk dakwah, mendakwai mereka.
Apakah dakwah yang nanti berupa dia akhirnya masuk Islam atau tidak, itu nomor dua. Tetapi yang jelas isinya dakwah. Ya, kalau dakwah boleh untuk mendakwai. Nah ini kalau di Eropa atau di negeri-negeri minoritas Muslim itu umumnya milih pendapat yang kedua ini. Ya, maksudnya banyak yang non-Muslim itu yang masuk ke masjid, ya, seperti yang pernah saya lihat itu misalnya di Tokyo, ya, itu yang biasa membuat semacam kalau kita sebut mungkin open house gitu ya, itu masjid-masjid Turki banyakkan. Jadi ada beberapa pemuda-pemudi Jepang itu ingin berjumpa dengan imamnya, ya, untuk pengen tahu apa itu Islam, ditemunya di masjid, ditemui di masjid, ya, di bertanya-tanya tempatnya di dalam masjid. Ya. Demikian di Jerman, ya, pernah saya lihat juga seperti itu. Nah, jadi masuk masjidnya atas izin kaum muslimin dan dengan maksud untuk kepentingan dakwah, ya, itu diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, maksudnya adalah pendapat yang ketiga, yaitu larangan masuk masjid untuk non-muslim hanya berlaku, larangannya itu maksudnya di Masjidil Haram. Kalau masjid yang lainnya enggak ada larangannya. Nah, ini maksudnya ini bahkan tidak ada syaratnya, maksudnya harus tadi dakwah apa tidak, enggak harus begitu. Yang penting kalau di luar dari Masjidil Haram itu boleh. Nah, ini pendapatnya siapa? Pendapatnya Imam Syafi'i, Ibnu Hazm, Al-Albani, Ibnu Utsaimin dan juga beberapa ulama yang lainnya. Ini pendapat yang ketiga. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surah At-Taubah ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas." Wahai orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Nah, ini justru dalil ini digunakan untuk menunjukkan kekhususannya, larangannya itu hanyalah di Masjidil Haram, karena penjelasan atau keterangan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang musyrik itu najis adalah untuk supaya kita ini mengetahui, memahami mengapa mereka ini dilarang masuk Masjidil Haram. Fala yaqrabul Masjidil Haram ba'da amin. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini, itu tahun ke-9 Hijriah. Gitu. Jadi jelas sekali sasarannya bukan gini, fala yaqrabul masajid misalnya. Maka janganlah mereka masuk masjid, berarti berlaku untuk semuanya. Tetapi ayat yang ke-28 surah At-Taubah ini jelas sekali menyebutkannya fala yaqrabul masjidal haram. Jelas sekali langsung. Karena orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka memasuki Masjidil Haram. Ya. Al-Qurtubi menukil keterangan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ya, yang mengatakan al-ayah amah fi sa'iril musyrikin khosatan di Masjidil Haram. Maksudnya adalah ayat ini, ayat ke-28 dari surah At-Taubah ini adalah ayat yang sebenarnya umum terhadap seluruh orang musyrik. Gitu maksudnya. Yang umumnya itu yang dilarangnya itu. Yang dilarang siapa? Orang-orang musyrik secara keseluruhannya. Tetapi apa namanya, objek larangannya itu yaitu dilarang masuk masjid itu khosatan fil Masjidil Haram, yaitu khususnya yaitu di Masjidil Haram, ya, sehingga wala yamnauna min dukhuli ghairihi, ya, tidak ada larangan untuk masjid yang selainnya. Fa'abaha dukhula yahud wa nasara fi sa'iril masajid. Maka dia membolehkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu untuk masuk masjid-masjid selain daripada Masjidil Haram.
Ini tafsir Al-Qurtubi ya, yang menyatakan yang demikian. Demikian juga Ibnu Hazm dalam Al-Muhallanya, beliau mengatakan fa khassallahu masjidal haram fala yajuzu ta'dihi ila ghairihi bighairi nassin. Ya. Jadi Allah mengkhususkan larangan untuk masuk masjid itu bagi orang-orang musyrik adalah hanya untuk memasuki Masjidil Haram. Karena itu tidak boleh diberlakukan untuk masjid yang lain tanpa ada dalilnya dalam kitab Al-Muhallanya. Nah, itu pendapat-pendapat ulama. Jadi ada tiga. Pertama, yaitu yang melarang secara mutlak. Yang kedua, bolehkan asal ada maslahat di dalamnya. Yang ketiga, boleh asalkan selain daripada Masjidil Haram. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah praktek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya keterangan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Ba'atsa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khailan qibala Najd. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengutus beberapa penunggang kuda ke arah Najd. Nah, fajat birajulin min bani Hanifata yuqalu lahu Sumamah ibnu Usal. Ya. Tiba-tiba utusan itu kembali dari Najd itu membawa tawanan yang bernama Sumamah ibnu Usal, yaitu Sayyidu Ahlul Yamamah. Dia adalah pemimpin suku daerah Al-Yamamah. Maka farabatuhu bisariyatin min sawari al-masjid. Maka kemudian Sumamah ibn Usal ini diikat di salah satu tembok Masjid Nabawi. Fa kharaja ilaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu memerintahkan, lepaskanlah Sumamah itu. Faqala atniku Sumamah. Fantalaqa ila Nahlin qaribin minal masjid. Maka kemudian Sumamah menuju kebun kurma dekat dengan masjid. Nah, beliau kemudian summa dakhala masjid. Maka kemudian siapa tadi, Sumamah ibn Usal tadi itu mandi, kemudian masuk masjid lagi. Setelah itu dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini hadis sahih Muslim dan sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 2422 dan sahih Muslim pada nomor 1764. Nah, dengan hadis ini ya, jelas sekali bahwa Sumamah ibn Usal tadi itu ketika masuk masjid yang kedua kali, ya setelah dilepas tadi itu, posisinya belum beragama Islam, masih posisinya masih mau didakwai, mau disyahadatkan. Ya, dia posisinya belum beragama Islam ketika itu. Nah, berkaitan dengan al ini, yaitu Al-Khatib Asy-Syarbini mengatakan, "Wa sabata annahu sallallahu alaihi wasallam adkhala al-kuffara masjidahu." Jadi jelas sekali dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memasukkan orang-orang kafir ke masjidnya. Wa kana dzalika ba'da nuzuli bara'ah. Dan ini kejadiannya setelah turun surah At-Taubah, surah ayat apa, tahun yang ke-9. Ya. Sementara beliau ini banyak menerima tamu. Maksudnya tamu-tamu kenegaraan, utusan dari negeri-negeri yang lainnya itu yang banyak pada tahun ke-10 atau tahun terakhir kenabian. Fa inna jalal sanah tis'un wa qaddama wafda alaihi sanah asra wa fihim waftu Nasara Najran. Salah satunya yang terkenal adalah utusan dari Nasrani Najran. Ya. Wahum awalu man daraba alaihim jizyah. Dan mereka merupakan suku pertama, yaitu Nasrani Najran itu,
yang terkena kewajiban jizyah. Ya. Kemudian fa'anzalahum masjidahu wa nadiruhum fi amril masih wa ghairi. Dan orang Nasrani Najran yang membayar jizyah itu tentu saja masih beragama Nasrani, itu mereka disuruh oleh Nabi untuk singgah di masjid untuk apa? Yaitu untuk berdebat, untuk mendakwai mereka tentang akidah, tentang bagaimana Al-Masih, ya, dan juga yang lainnya. Nah, jadi jelas sekali jamaahnya dari sini bahwa dari rangkaian pendapat yang ada itu setidaknya yang paling yang mungkin bisa kita bangun kesepahaman itu untuk yang kita perlu hati-hati adalah untuk Masjidil Haram dan tanah haram, masjid tanah haram sekitarnya. Itu yang untuk kehati-hatian semuanya bisa masuk dalam pendapat itu. Adapun di luar daripada Masjidil Haram atau masjid yang ada di tanah haram, maka itu diperbolehkan asalkan ada kemaslahatan di dalamnya. Ada kegiatan-kegiatan yang positif atau mungkin juga ada semacam open house, ya, seperti yang dilakukan di negeri-negeri muslim yang di negeri-negeri yang muslimnya masih sedikit, ya, seperti di Jerman itu setiap hari Jumat di masjid yang saya tahu waktu itu di namanya di Nuremberg, itu setiap hari Jumat selalu open house, imam masjidnya itu membuka diri untuk siapapun berkonsultasi tentang Islam, dan ternyata yang paling banyak datang adalah warga asli Jerman yang tentu saja non muslim. Mereka antrinya kayak antri mengobat, kayak antri mengular gitu. Daftar untuk konsultasi itu, daftarnya itu panjang gitu. Antri gitu. Nah, seperti itu. Nah, inilah titik temunya saya kira. Nah, oleh karenanya apabila kita punya masjid, mempunyai hajat yang kemungkinan mengumpulkan tidaknya yang muslim, sepanjang di dalamnya itu ada nasihat-nasihat, ada hal-hal yang positif, ada syiar, ada dakwah, dan ada semacam memberikan citra yang baik, ya, kesan yang baik kepada non-muslim, maka itu menjadi hal yang positif untuk dilakukannya. Dengan harapan siapa tahu dengan melihat situasi, keadaan, kegiatan kaum muslimin, mereka kemudian mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menjadi jelas apa yang mungkin selama ini timbul pertanyaan atau mungkin perbedaan pandangan, ya. Ya, siapapun boleh mengambil dari tiga pendapat itu yang mana, tetapi hendaknya kita saling menghargai, saling menghormati. Mereka yang punya pendapat garang mutlak, ada yang punya pendapat demikian. Ya. Kita hormati kalau ada yang punya pendapat demikian. Maksudnya apa? Maksudnya ya, kalau dia takmir masjid, apalagi mungkin pimpinannya, kemudian melarang, itu haknya. Karena memang itu ada pendapatnya demikian. Sebagaimana juga, kita perlu menghormati kalau ada masjid, ya, takmirnya itu membolehkan orang-orang muslim untuk masuk masjidnya, karena juga sama-sama mempunyai dalil pijakannya, sehingga tidak perlu untuk saling mengejek, ya, saling merendahkan, bahasa sekarang tidak boleh saling nyinyir, ya, semuanya hendaknya bertasamuh terhadap kerahman pendapat, tapi juga supaya saling mengetahui apa yang diambil pendapatnya dari bab ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.